budaya pada malam hari ini akan mengetengahkan peran virtual dan capaian dari ide bagus Madida Mopalkuna yang dikenal sebagai sosok kritis dengan pemikiran-pemikiran yang lintas batas dan cemerlang. Tulisan-tulisan riau di pos pada pertengahan tahun 1990 merujuk sosok sempurna yang tidak hanya jenaka tapi juga mengenai pada kenyataan sosial kultural Adapun tajuk dialog pada malam hari ini yakni Selamat Hari merujuk karya budayawan pulih Bali yakni Ida Pedang Dharma di Sidengan yang juga merupakan guru batin dari Ida Bagus Mani Dharma Pakuna. Sebelum kita memasuki sesi utama yakni dialog budaya, sesaat lagi kita akan menyaksikan persembahan musikalisasi puisi yang akan dipersembahkan oleh kelompok Skalipentas. Selamat menikmati.

Terima kasih telah menonton! Saking sadilah ujung sunya memiliki Yukti haruaksaro arah awan asal pat mau lalu laminya mau

geng titiang lawan, sunya puni keyukti lawa si langga sunya puni keyukti langga titiang lawan, sunya puni keyukti lawat si kasih. Selamat, selamat petang, para senior, para guru, para nabi, teman, sahabat, dan adik-adik sekalian. Luar biasa, tadi penampilannya teman-teman kalangan dan sekali pentas nggak nyangka bisa, semua bisa religius gitu loh. Oke. Coba lihat kaki, mau masih nyentuh tanah. <tuh> Jadi, uh, malam ini kita akan membahas uh, salah seorang penulis, pemikir, sastrawan Bali yang luar biasa kualitas karya-karyanya tapi sangat misterius hidupnya. Gitu. Jadi seingat saya di Bali itu nggak ada yang lebih misterius dari Gede Bagus Madi Dharma Palguna. Karena itu saya ingin meyakinkan diri dulu bahwa kita berada pada level frekuensi yang sama gitu loh. nanti ada yang kerauhan segala macam gitu Jadi saya mohon kawan-kawan yang pernah berjumpa dan bercakap-cakap dengan Ida Bagus Dharma Palguna untuk berdiri. Siapa yang pernah berjumpa, bercakap-cakap dengan Ide Bagus Dharma Palguna, mohon berdiri. Saya berdiri. Menyenangkan sekali melihat wajah-wajah lama nih, gitu loh jangan jangan duduk dulu. Saya minta kawan-kawan, sahabat yang belum pernah berjumpa dengan Ide Bagus Dharma Palguna, tapi pernah membaca karya-karyanya untuk berdiri. Yang terakhir, kawan-kawan yang pernah hidupnya tersentuh oleh Ide Bagus Dharma Palguna, Guspal ini biasa kalau ngomong sama orang, orang kemudian merasakan mendapat pencerahan yang luar biasa. Saya mohon untuk berdiri atau mengangkat tangan. Wari dapat pencerahan, luar biasa. Terima kasih, silakan duduk. Jadi amanlah kita karena di ruangan ini cukup banyak terdapat rekan-rekannya Guspal. Saya entah kenapa sampai hari ini masih susah bilang dia almarhum gitu loh. Di, kalau teman-teman kan bilang rata-rata bilang kayaknya dia belum meninggal atau apa gitu. Saya dari dulu itu tidak pernah merasa punya punya perasaan bahwa dia hidup atau dia mati gitu loh. Bahwa dia ada atau tidak ada gitu, Pal itu luar biasanya di sana gitu. Karya-karyanya luar biasa, tapi orangnya sendiri. Jauh lebih menarik daripada karya-karyanya. Jadi di sini banyak rekan-rekan muda kita, teman-teman mahasiswa. Dari mana aja ya? IHDN, Unhi. Uh, jangan tawuran ya. <laughs> Mohon jangan tawuran gitu. Sama-sama Hindu kok, gitu. <laughs> Sama-sama bingung. <laughs> Selain IHD sama Unhi. Oh Alpa Prima teman-teman kajian kebudayaan ada Oke okay. jadi uh, kita malam ini punya dua narasumber <coughs> yang satu dekat sekali dengan Palguno sebagai sahabat gitu loh, sebagai manusia jadi nanti uh, Dewa gede Palguno namanya gitu loh sama gantengnya gitu loh. tapi ini kalah misterius ini gitu ini wajahnya muncul di televisi tapi yang penting nggak muncul di iklan 80 juta. <laughs> Ada loh, inisialnya mirip gitu Pak. <laughs> Jadi, uh, Dewa Palguna kan bicara dari sisi personal ya. Uh, Gus Pal itu orangnya kayak apa. Karena kan antara sastrawan dengan karya sastra yang ditulisnya, kadang-kadang terdapat retakan. Di mana apa yang dia katakan dalam sajak, apa yang dia narasikan dalam esainya, kadang-kadang tidak selalu sama dengan bagaimana dia menjalani hidupnya, dan itu yang ingin kita lihat sekarang: apakah Guspal sesungguh-sungguhnya nyastre secara Bali, di mana sastra digunakan sebagai alat untuk menyepuh, memahat, menempa diri. Ataukah Gospal sastrawan sebagaimana banyak sastrawan barat di mana karya sastra adalah ideal, tujuan ideal, narasi ideal dari yang dia inginkan sementara dirinya sendiri belum mencapai itu. <tuh> Untuk membahas ruang pandang sikap hidup dan filosofi Gospal di karya-karyanya di sebelah ini ada muridnya Dharma Putra, salah satu penulis Bali sekarang yang sedang naik daun <tuk tangan> saya nggak ngerti istilah itu munculnya gimana tuh. Karena dengan istilah naik daun itu mengasumsikan bahwa orang yang sedang populer itu mirip ulat kan gitu kan. Jadi Dharma Putra ulat. Dharma Putra peraih anugerah rancage. Jadi rancage ini hadiah sastra yang dipelopori sastrawan senior Jawa Barat, Mas Saib Rosidi diberikan kepada para penulis yang masih menulis dalam bahasa ibunya bahasa Bali. Jadi eh, Dharma Putra akan bicara dari sisi karya dan pola pikir dan filsafat eh, Guspal. Jadi saya mulai dengan eh, Dewa Palguna saja. Silakan Pal. Janjinya tadi Jun sebenarnya mau kasih Dharma Putra duluan gitu. Ya. Eh. Yeah. You break your promise, ya. Yeah. Ya, yeah. uh, saya enggak tahu mau mulai dari mana ya berbicara tentang Gus Palguna nih. Kapan pertama ketemu Pal? <laughs> Tahun 83 kalau enggak salah. Oh. Itu tuh ada putu swasters situ dia ada ya. Itu sama dia itu kalau enggak salah di acara apa tuh namanya? Palagan. Bukan, di Art Center itu namanya acara Citra 83 itu <tik> ya. Ah, pokoknya ingatlah dia ya, sama Putu itu. ...ada putus asa, kamu jangan berdiri di situ, duduk di tengah tuh. Kan kamu merasa salah satu orang yang merasa tadi ngangkat tangan... ...merasa tersentuh sama Gus Darul Malpaguna, sama dengan saya juga gitu. Uh, ada Pak Umbu di sini yang selalu mengingatkan kita... ...bahwa, uh, ya mengingatkan kita seperti halnya Aristoteles yang mengingatkan kita bahwa sastra itu sastra itu katanya adalah kalau dalam bahasa Balinya sebagai pengupa jiwa gitu ya. Dia itu adalah amertanya jiwa, makanannya jiwa. Ya, eh, Pak Umbu juga yang mengatakan mungkin karena itu beliau sampai umur sekarang ini masih betah di Bali gitu. Bahkan mungkin lebih mengidentifikasikan diri sebagai orang Bali bahwa katanya Bali itu semakin digali, semakin menunjukkan kekayaannya, dan salah satu buktinya, ya, Gustono Palguna ini, menurut saya, bahkan pada waktu acara bedah buku sastra Wangsa kemarin, saya mengatakan, bukan hanya itu, Gustono Palguna itu adalah salah satu kekayaan dari Bali itu sendiri, ya. coba. Iya, <tuk> Dia salah satu kekayaannya. Coba Anda bayangkan eh apa ya? Sejak masih sangat muda saya menggambarkan maaf saya belum sempat saya tidak sempat lagi menulis. Karena saya janji sama Mas, mohon maaf Mas. Saya memang sudah janji sama Mas ketika bedah buku Sastra Wangsa itu bahwa saya akan hadir pada acara yang sengaja konon akan digelar menyambut ulang tahun Gus Palguna pada hari ini harusnya kemarin ya Bu ya harusnya kemarin. Tapi karena saya nggak bisa kemarin lalu saya janji sama Mas saya mengatakan oke saya akan hadir kalau tanggal 11 kalau itu hari Jumat karena hari Kemes saya bisa pulang Jumat Jumat itu hari kerja tetap tapi tidak ada sidang jadi saya dalam tanda petik saya bisa permisi bolos gitu ya karena tidak ada sidang karena ini saya ya karena bagi saya Gus Palguna itu bukan karena namanya sama ya tapi kami mempunyai banyak cerita bersama, gitu ya. Saya ceritakan di sini salah satu cerita bersama itu adalah, ya ketika kami sama-sama menulis di Bali Post pada waktu bersama-sama belajar menulis. Saya mulai pertama menulis di harian Bali Post itu ingat sekali sama tahun 1983 dengan honor 1.500 rupiah pada waktu itu. Gus Samapalguna juga sudah mulai menulis jauh sebelum itu. Dan kemudian karena nama kami sama, beberapa kali muncul tulisan kami sama-sama di situ, tiba-tiba mau tertukar memberikan honor sama saya, gitu kan. Ya. Honornya Gus Darmo Palguna masuk ke honor saya. Ya jelaslah saya yang beruntung karena Gus Palguna yang lebih banyak nulis kan gitu ya. Ya karena beliau nulis serial Sekuni itu. Ya Sekuni itu yang di harian pos di pos kampus setiap akhir pekan itu luar biasa itu penggemarnya banyak sekali gitu ya. Ya Penggemar tulisan itu banyak sekali. Yang saya katakan sebenarnya itu lebih cocok. Sebenarnya kan makanya agak heran juga ini salah satu kemisteriusan dia juga ini. Kenapa dia pakai nama Sakuni gitu ya? Itu kan tokonya culas gitu kan? Culas, nggak ada baiknya pokoknya orang itu gitu ya. Kerjaannya menjahati orang aja dan berpikir jahat saja. Padahal Sakuni yang dalam gambaran Palguna yang di pos kampus itu nggak bukan begitu karakternya. Dia adalah orang yang kritis tapi jahil gitu. Orang yang sangat kritis tapi jahil. Tapi kenapa dia milih tokoh itu? Ya itu yang pernah saya ceritakan juga pada waktu bedah buku sastra Wangsa saya katakan Gus kenapa Anda memilih no, nama itu sebagai tokoh itu? Dia jawabnya enteng saja, itu bakat rumuan gitu jawabannya. Jadi saya sampai sekarang tidak dapat memperoleh tidak menemukan jawaban mengapa dia memilih menggunakan nama Sakuni untuk men sebagai dalam tanda petik juru bicara pikiran-pikiran dia di dalam pos kampus itu. Ya. Sampai sekarang saya tidak menemukan jawabannya. Begitu dekatnya saya dengan Gus Palguna, ya tapi sampai sekarang saya tidak tahu alasannya mengapa dia menggunakan tokoh buruk itu dalam pandangan saya ya sebagai representasi dari 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 buah pikirannya. Nah, ini salah satunya. Nah inilah yang kemudian eh, membuat orang makin bertanya-tanya sebenarnya. Eh, bahwa Gus Palguna itu adalah sosok memang sosok intelektual yang gelisah. Ibaratnya, ini istilah siapa tahu, siapa yang punya mengungkapkan ini waktu, kalau tidak salah di tempat kami latihan teater dulu deh ada ungkapan ini muncul. Ibaratnya kalau Gus Palguna itu orang batuk aja bisa jadi tulisan gitu loh. <tuh> gitu aja besok bisa jadi tulisan gitu. Bisa muncul tulisan entah apa judulnya gitu di pos kampus itu, di sekuni itu. Ya, ya dia selalu mengemukakan hal-hal yang bagi kita sudah selesai tapi bagi dia itu persoalan gitu ya. bagi dia itu persoalan gitu. ya. nah tapi itulah mungkin karena faktor umur ya pada waktu umur pada saat itu dia lebih banyak mengemukakan dalam tanda petik protesnya ekspresinya sebagai anak muda yang selalu memprotes, yang selalu, memprotes bukan dalam arti buruk, tetapi yang mempertanyakan itu tadi, dengan gaya bahasa yang dalam tanda petik sering menantang gitu ya. ya. Bahkan sikapnya juga sikap menantang gitu. Salah satunya adalah, siapa yang berani berbicara tentang, tentang pramudiaan Nantatur pada tahun 80-an? Nggak ada yang berani. Tapi dia, kalau enggak, enggak salah, dalam diskusi kami di Kesiman deh itu, kan kami dulu sama Putu juga itu ya, sama Putu ada Gong Alit di belakang, ada juga sebenarnya ada satu orang lagi yang pantas berbicara tentang gue di sini, Degung Santi Karma. Kalau nggak salah itu waktu-waktu diskusi di Kesiman, dia terang-terangan mengatakan, bagi saya sastrawan Indonesia itu cuma ada satu, dia adalah Pramudia Nantatur dan justru itu mungkin jadi salah. Kalau tidak salah itu adalah dia menjadi karya karya pram ini yang jadi skripsinya Gus Palguna ketika menyelesaikan studinya di Fakultas Sastra. Benar ya Pak Umbu ya? Nah, beliau itu. Jadi pada waktu itu dia justru memproklamirkan dirinya sebagai pengagum Pramudia Nantatur dan menjadikan itu sebagai objek studinya. Ketika orang pada ketakutan bahkan untuk menyebut namanya saja khawatir nanti besok dia panggil Koramil atau apa gitu kan. Itu jiwa menantangnya. Dan itu saya kira jiwa itu dibawa terus sampai kami kemudian lama tidak bertemu sampai beliau studi ke Belanda itu, ya, sekuninya itu hilang lalu dia jalan ke Belanda studi di Belanda ya saya sudah ceritakan juga ini pada waktu bedah, bedah buku sastra Wangsa itu lalu kami kami kehilangan kontak tiba-tiba setelah di Belanda muncul berita bahwa mahasiswa yang ada di Belanda itu disuruh pulang ke Indonesia karena beasiswanya diputus. Penyebab beasiswa diputus itu adalah karena Presiden Soeharto bertengkar dengan Yan Prong, Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda yang kebetulan pada waktu itu adalah Ketua IGGI, International Intergovernmental International, Inter Group on Indonesia, Lemba, lembaga donor internasional yang mendanai pembangunan Indonesia selama beberapa kali berita pada waktu itu. Suruhlah pulang mahasiswa. Indonesia yang studi di Belanda itu, Gus Palguna waktu itu sudah di Rijks University, jadi ya. suruh pulang, disuruh melanjutkan studinya di Indonesia. Ini Gus Palguna nggak mau, dia bertahan di sana karena nggak mau. Kalau nggak salah dia diancam untuk dipecat di Fakultas Sastra. Beliau sudah jadi dosen pada waktu itu. Eh sebelum dipecat malah dia yang mengundurkan diri. Anda nggak perlu mencat saya, saya yang mengundurkan diri, Katanya. Dia terus belajar di Belanda. Saya nggak tahu bagaimana kelanjutannya membiayai hidupnya di Belanda. Mungkin Budayu Eka eh nanti yang menceritakan istri beliau. Saya nggak nggak sempat menanyakan itu karena karena Guspal keburu ya keburu meninggalkan kita. Ya benar kata Jun. Salah satu eh, saya ada dua orang yang sampai sekarang merasa bahwa orang ini belum meninggal. Satu Dharma Palguna, yang kedua Kadek Suwardana itu dua-dua sahabat saya. Yang sampai saya sampai sekarang saya merasa dia itu belum meninggal gitu loh susah saya menyebut almarhum gitu. Hanya dalam keadaan sadar penuh saya bisa mengatakan bahwa almarhum itu harus muncul dalam kata-kata saya gitu. Nah, setelah itu tiba-tiba lama hilang. Pulang lagi ke Indonesia dan ketika pulang ke Indonesia itu memang sudah sangat berubah. Buku-buku yang diterbitkan pun sudah sangat ber, 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 berbeda dengan sakuni yang tahun tahun 80-an itu. Walaupun masih juga apa namanya menyimpan ciri-ciri eh, apa namanya dalam tanda petik ciri-ciri apa kena, kenakalannya ya dalam tanda petik itu yaitu lewat tulisan di lumut-lumut batu -lumut lumbang itu coba siapa yang membawa eh, yang iseng atau suka mengumpulkan tulisan di lumut-lumut batu -lumut lumbang itu cari eh, cari artikelnya yang ber, berjudul ngubuh ngubuh budaya kalau tidak salah begitu judulnya ya. Yang dia mengatakan, jadi dia ini sebuah ada lomba nyastra, ada lomba terisandia... kemudian ada lomba apa lagi. Nah ini lomba kerauhan ya, dia. Lomba kerauhan katanya dia aja ini. Gitu. Ya. Karena, karena orang dia mengatakan, sekarang ini ada, ada, ada pendapat, gitu. ada pendapat gitu Supaya kita itu dianggap apa namanya kalau di, kita buat budaya itu makin tinggi kalau kita buat makin seram katanya ya. bagaimana kalau kita lombakan lalu bahkan jadikan dia sebagai bagian dari satu agenda di pesta kesenian Bali katanya kira-kira begitulah intinya yang ditulis di anunya itu mungkin kita geli ya membaca tulisan itu tapi bagi saya itu adalah otokritik itu adalah otokritik yang disampaikan dengan sangat filosofis karena apa? Otokritiknya apa? Ada memang orang yang merasa gitu kan. Ada orang yang merasa. Atau setidak-tidaknya dalam pandangan Gus Palguna ketika itu. Orang yang merasa bahwa dengan kerauhan itu. Orang mempunyai satu strata, satu satu simbol tertentu dalam masyarakat. Jadi dia merasa berada dalam stratifikasi sosial yang berada di atas rata-rata orang kebanyakan. Apakah kemudian itu menunjukkan pencapaian spiritual seseorang? Nah itu yang dikritik sama Gus Balkuna, gitu ya. ya. Tapi seolah justru dia muncul dengan seolah-olah memberikan referensi dengan menunjukkan eh anda jangan anggap enteng itu. Kalau saya mengatakan ada membuat lomba kerawan saya nggak mengarang-arang gitu loh. Orang di dalam tatuanya ada kok. Coba cari di dalam kisah Chandra Bayrawa katanya. Di situ ada lomba lomba ngejo atma gitu katanya. Jadi kalau dulu saja ada yang lebih yang lebih yang lebih dari kerauhan saja ada, katanya pesertanya cuma dua begitu, Chandra Bayrawa sama Dharma Wangsa, juri nya Betara Siwa gitu. Tapi tidak disebutkan siapa pemenangnya. Jadi kalau di, di, sana aja ada mengapa mengapa tidak bisa kita buat lomba kerauhannya kata Tapi kan bukan itu intinya sebenarnya. Intinya adalah terakhirnya apa sesungguhnya yang mau dimauin. Sesungguhnya ternyata dibuatnya lomba-lomba semacam itu dan ini yang menjadi kritik Gus Palguna adalah tumbuhnya budaya komodifikasi terhadap apa yang disebut kebudayaan itu. Karena apa? Orang sengaja bikin yang seolah-olah yang aeng-aeng, tujuannya sebenarnya adalah gang up supaya turis tetap datang. Supaya turis tetap datang. Sebab apa katanya? Sebab kalau tidak ada turis, ekonomi tidak bergerak. Kalau ekonomi tidak bergerak, iadnya tidak bergerak. Karena pemahaman yadnya orang begitu ya. Kalau makin kecil yadnya, katanya makin sedikit anugerah anugerah hidup bertara. Makin makin cenik bentuk ini katanya katanya. Makin kecil bentuk iadnya makin sedikit anugerahnya. Katanya. Begitu katanya. Nah, jadi apa logikanya? Logikanya adalah komodifikasi kebudayaan. Itu yang dikritik oleh Gus Palguna lewat ngubuh budaya itu yang salah satu yang salah satu yang saya ingat yang paling melekat di, di, di pikiran saya. Tapi apa yang membedakan ketika Gus Palguna nulis lumut-lumut watu lumbang dengan ketika dia menulis Dharma Sunya ini dua hal yang berbeda. Dia men, saya mengatakan dia bermetamorfosis di situ menjadi dua 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 pribadi yang berbeda. Jika di dalam ketika nulis lumut-lumut watu lumbang masih masih ada kesan-kesan Eh, apa namanya bekas-bekas sekuninya -bekas di situ, tapi ketika menulis Dharma sunya atau menul, ketika menerjemahkan Homa diatmika atau ketika menerjemahkan Bisma Parwa atau ketika menulis Sastra wangsa ya itu hilang sama sekali. Dia benar-benar menjadi seorang intelektual gelisah, menjadi seorang pencari, ya seperti judul bukunya, menjadi seorang peneliti dan seorang pemuja siwa. yang dia, dia yang beliau gambarkan, yang dia gambarkan, apa apa sebenarnya inti dari peneliti dan pemuja itu, yang menyamakan di antara kedua itu apa, faktor penggeraknya, yaitu kerinduan, kerinduan. Saya belum selesai membaca apa namanya Dharma Sunya dan itu memang sulit dipahami katanya, adalah salah satu salah satu naskah kekawin yang paling indah tapi paling sulit dipahami. Kata Gus Palguna juga, saking indahnya katanya, atau mungkin guru WST yang tahu ya, katanya cendekiawan Bali almarhum Gus Sugriwa itu sampai hafal di luar kepala itu, dengan kekawin Dharma Sunia itu. Tapi Gus Palguna mengatakan, ya Dharma Sunia itu berhenti bercerita bukan karena memang kisahnya memang harus berhenti, tapi karena memang penulisnya yang mau menghentikan katanya. Pengarangnya yang mau menghentikan. Ya. Nah itulah kisah penelitian Gus Dharma Palguna dan pemujaan dia kepada Siwa. Dia mengatakan, ehm, apa namanya, saya menemukan Dharma, Dharma Sunia itu tidak bisa dijelaskan kata begitulah. Mungkin seperti saya yang datang ke waktu Dharma Sunya ini ditulisnya Dharma Sunya ini, atau dia yang datang menemui saya karena saya membukakan pintu. Sulit sekali memahami itu, kan? Tapi itulah yang digambarkan dalam sikap batinnya dia ketika meneliti Dharma Sunya. Saya tidak akan bercerita tentang Dharma Sunya di sini karena saya tugas saya di sini adalah menceritakan bagaimana sisi persahabatan saya dengan Gus Palguna. Banyak sekali saya, ya, kalau tadi dikatakan. Siapa yang kenal secara pribadi dengan kuali, saya, saya saya berdiri. Siapa yang pernah bertemu dengan eh saya berdiri. Siapa yang merasa tersentuh saya juga berdiri. Ya karena memang tiga-tiganya itu ada ada pada pada Gus Darma Palguna yang, dan, memang saya alami. Bahkan mungkin sebagian bukan sebagian ya. Semangat untuk menulis itu mungkin sebagian besar saya dapatkan dari dia. Dari Gus Darma Palguna. Karena dia mengatakan eh kalau menulis itu ya harus dijadikan sebagai kebiasaan dan sekaligus sebagai kebutuhan. Ya. Kalau Anda serius mau menjadi penulis, menulis itu harus dijadikan sebagai kebiasaan dan sekaligus sebagai kebutuhan. Itu yang dinasihatkan dan sampai sekarang itu masih saya ingat. Nah, eh, ada banyak tentu kisah-kisah lain yang yang mestinya bisa saya ceritakan secara lebih baik, tapi saking banyaknya itu justru saya menjadi tidak beruntun kalau saya bercerita ya. Karena karena terlalu banyak hal yang mau saya ceritakan, ya dengan dengan uh, dengan uh, beliau itu. Mungkin nanti sajalah di pada bagian yang lain uh, saya ceritakan dulu poin-poin uh, uh, dari Gus Dur ini. Saya nggak ngerti kenapa hari ini saya agak gagap ketika bercerita tentang Gus Dur ketika menulis sastra wangsa. Rasanya ide itu datang mengalir begitu saja, langsung seperti yang tulisan yang Bapak Ibu terima atau adik-adik terima pada malam ini itu mengalir begitu saja dalam pikiran saya seolah-olah saya sedang ditemani oleh oleh Gustav Mungkin enggak tahu. Hari ini saya mau menulis saya sebenarnya membuat tulisan yang lain tapi belum selesai dan saya malu karena saya belum menyelesaikan itu makanya saya enggak saya kirimkan ke sini kepada panitia. Apakah mungkin karena saya melupakan bahwa saya berjanji pada malam ini sudah had, akan hadir, tapi karena saya lupa gitu ya, ya kemudian e, ide pun jadi seperti berhenti gitu. Saya mohon maaf karena itu. Nah, e, konon sekarang di dunia apa namanya, di dunia yang dimana merupakan akhir dari keahlian di end of expertise gitu yang sekarang ini orang lebih percaya kepada rumor daripada keahlian seseorang, gitu ya. Andai kata Gus Darmo Palguna masih hidup, saya kira dia akan melahirkan tulisan yang bagus dan sekaligus jenaka barangkali ya mengenai soal ini. Ya, itu dulu deh Jun. Saya nggak tahu aku ngomong apa nanti aja lah saya cerita. Ya kamu nggak nangis saja udah untung lah gitu takutnya kan tiba-tiba terseduh sedan pas cerita itu. <coughs> Jadi bapak-bapak rekan-rekan sekalian, ibu-ibu, <coughs> sebagai manusia tiap orang punya kesan tersendiri tentang perjumpaannya dengan tokoh yang bernama Guspal ini. Dan nanti mungkin kalau waktunya cukup kita akan tanya satu persatu kesan mereka gitu karena seringkali kan sejarah itu hitungannya bukan setahun dua tahun, tapi 10 tahun, 20 tahun. Orang 20 tahun yang lalu dengan orang yang sekarang itu bisa berbeda pribadinya, bisa berbeda pendewasaannya gitu loh. Jadi pasti masih ada yang menyimpan mungkin Ngurah Karyadi di sini. <coughs> DJ Ngurah Karyadi? <coughs> Ngurah Karyadi, mungkin gong <coughs> Alit. Yang sempat bersama-sama dengan Gus pada waktu Gus masih remaja galau, gitu loh. Mungkin kita pingin tahu juga, gim, kayak kayak apa galaunya kalau zaman dulu, gitu loh. Tetapi, secara kekaryaan sendiri, setiap penulis pasti mengalami evolusi karyanya. Gus pun demikian, gitu. Loh. Berangkat dari uh, sekuni yang sangat sarkastik, sangat superficial, dalam artian sangat permukaan, sangat marah. Kemudian bergerak ke arah lumut-lumut watu, watu lumbang dengan pilihan kata yang begitu uh, seksama untuk begitu berhati-hati. Uh, temanya jauh lebih ke dalam dibandingkan uh, sekuni yang temanya keluar. Tapi keseluruhan evolusi ini sebenarnya menunjukkan satu hal, menunjukkan keluasan dan kedalaman pengetahuan gospel tentang bahasa, bahasa Bali terutama. Karena kalau teman-teman nanti nyempatkan diri buka-buka bukunya yang di luar, akan kelihatan sekali betapa dengan begitu lihainya, begitu sederhananya, begitu lancarnya, Gospal menggunakan bahasa Bali dan memainkannya sebagai alat. Gitu loh. Baik memainkan bunyinya, memainkan panjang katanya, maupun memainkan iramanya untuk membangun sebuah konstruksi pemana, pemaknaan nah makanya sekarang kita tiba pada <coughs> pembicara berikutnya murid filosofisnya uh, Guspal jadi Dharma Putra jadi saya ingin tahu uh, Dharma uh, kesan-kesanmu pandanganmu tentang karya-karya dan pikirannya Guspal itu seperti apa selamat malam Selamat malam saya ucapkan kepada semuanya. Semoga tidak ngantuk. Karena ngantuk adalah ujian pertama ketika orang ingin mendengarkan orang berbicara. Pasti itu. Ngantuk itu godaan pertama. Godaan kedua adalah lapar. Godaan ketiga adalah haus. Terima kasih kepada Blijun saya disebut-sebut sebagai murid tapi saya sesungguhnya tidak pernah mendengar beliau menganggap saya sebagai murid atau tidak tapi sayalah yang mengangkat beliau sebagai guru maksudnya begini beliau pernah mengatakan bahwa guru itu pernah bisa ditemukan di mana saja jika seorang siap menjadi murid saya sudah siap menjadi murid gitu Lalu saya datang kepada beliau, siap jadi guru saya, tapi beliau tidak menjawab. Dan ketika saya sudah senang sempat bertemu, saya seperti seorang anak kecil SD yang baru menemukan tempat belajar, tetapi kemudian sekolah tiba-tiba dibubarkan. Dan sebagai penghormatan saya kepada Ratu Aji IBM Dharma Palguna, saya ingin membaca sebuah petikan ke kawin Dharma Sunia. Kalau tadi puisinya, terus tadi kenangannya juga, sekarang penelitiannya.

molar tiringsorot muang phok chingku sadoe ripot dan nir soang guru akhir muan prakasit Marmaning magawe pelu ambangan itu pewarahiranume tuh ring sabu sebab bukan dari orang yang menguasai aksara menciptakan cerita supaya keluar ke dalam masyarakat. Karena hasrat terpanggil mendengarkan sang kawi mahir berkarya di dunia. Dan baktiku senantiasa di kaki beliau sang guru yang ajarannya bahkan terdengar jauh. Sebabnya menciptakan kekawin membentangkan ajaran beliau supaya keluar ke dalam masyarakat. Palguna 1995 halaman 127. Setelah membaca kekawin itu, saya menjadi tahu apa yang dirasakan ketika beliau meneliti Dharma Sunia. Beliau pastinya merasakan ketegangan. Karena tentu beliau adalah pemuja, dan sebagai peneliti beliau harus menjaga jarak dengan yang dipujanya. Dan saya pun sekarang begitu. Saya memuja beliau, mencintai beliau, gitu. Di samping banyak sekali orang-orang yang lebih cinta dari dari saya, gitu. Tapi tentu saya masih normal, tidak akan berbuat cinta beliau. Dan ketegangan itu masih saya rasakan sampai sekarang. Gitu terutama ketika akan membicarakan karya-karyanya. Jika ada orang yang bilang bahwa membicarakan orang daripada karya itu lebih menarik, Ratu Haji Dharma Palguno tidak begitu. Beliau mengatakan bahwa membicarakan orang ataupun karya itu sama menariknya. Kenapa? Karena itu ciri bahwa antara pengarang dengan hasil karangannya itu sudah sama. Itu buktinya. Tatwa filsafat timur itu yang ditekankan. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui tapi juga mengalami. Setelah mengalami maka dia menjadi. Maka tidak aneh jika seorang mengatakan bahwa di dalam karyalah pengarang itu bersembunyi, maka di karya itu pula dia mesti dicari. Yang beliau katakan kepada saya dulu pada tahun 2016, satu hal yang ingin saya bagi di floor ini adalah beliau menanyakan sesuatu yang aneh bagi saya. Dalam usia saya yang sangat muda, ketika bertemu beliau, satu hari full saya berdiskusi, beliau menanyakan begini apa yang bisa menyelamatkan orang dari kesepian? Apa yang bisa menyelamatkan orang dari kesepian? Main game. Ya, saya juga bermain Mobile Legend. Salah satunya ya, mungkin itu. Tapi jangan lupa bahwa game itu bisa rusak. Setelah itu rusak kembali orang kesepian. Saya juga akan menanyakan itu kepada Flor sekarang. Apa yang bisa kita jadikan perlindungan untuk mengatasi kesepian itu? Karena beliau mengatakan begini. Kamu nanti akan kesepian, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap. Kenapa begitu? Karena teman-temanmu satu persatu akan mati. Segala yang kamu pelajari akan kamu lupakan karena pikun. Matamu yang kamu ajak tidur akan mulai rabun, telinga mulai tuli, bayung, ngenuk ngenukan sehingga diangon. Kesepianlah itu. ada tiga yang beliau sarankan. Tapi ketiganya ini masih dalam pergulatan ketika saya mendengarkan beliau berbicara. Perlindungan yang pertama dari kesepian itu adalah bale. Bale itu maksudnya kawan. Jika kita punya kawan, punya sahabat, kita akan terlindung dari kesepian. Tapi kawan-kawan bisa mati, Meskipun jika misalkan saya mati ada orang yang menganggap saya tidak mati. Pikiran itu tidak mati betul. Tapi tubuh mati dia. Kematian dimiliki oleh yang memiliki tubuh. Itu rumusnya. Jadi ternyata bukan bale itu. Lalu apa? Ada satu lagi Dana jika orang memiliki kekayaan bisa diusirnya rasa kesepian itu dibelinya banyak hal saya tidak ingin menyebutkan angka 80 juta sebenarnya tetapi begitulah orang kekinian jika seseorang bisa ditertawakan sampai dia terinjak-injak dia akan senang Giliran dia ditertawakan, marahnya minta ampun. Katanya, manusia itu penuh dengan moral. Jadi, itu dana, salah satunya. Tapi, dana bisa habis, belanjakan terus, jangan kerja-kerja. Bisa habis, dana itu. Jadi, bukan itu jawabannya. Lalu apa? Satu lagi perlindungan yang masih tersedia untuk orang-orang kesepian, bukan yang jomblo. Itu bernama Widya. Widya itu ilmu pengetahuan. Mungkin yang dirujuk oleh Ratu Haji Palguna adalah kekawiniti sastra. Norane mitre mengluihane warguna merukur tidak ada teman yang melebihi ilmu pengetahuan. Mungkin itu maksudnya. Pembicaraan tentang itu tidak seketika berakhir sebab misalkan ketika saya mengetahui bahwa di sini adalah letak bentara budaya, ketika pikiran saya mulai pikun saya bisa melupakannya. Jadi yang dimaksud dengan widya itu tidak hanya sekedar mengetahui tetapi ilmu yang ditanam di dalam budi. Budi lebih halus dari pikiran. Budi lebih halus dari cita. Di dalam budi itulah tanam. Begitu beliau mengatakan kepada saya dulu, saya ketika mendengar beliau mendengar, mengatakan itu saya bengong seperti kambing ompong, melihat orang yang saya kagum berbicara itu. Lalu beliau menanyakan saya, ngerti tuh. Setelah panjang lebar beliau menjelaskan bahwa perlindungan yang terakhir itu adalah widya, adalah hidup, adalah budi itu. Pertanyaan terakhirnya adalah, ngerti tuh. Saya menjawabnya dengan, dengan bengong, tidak berani saya manggut-manggut, malu saya, karena saya ke sana untuk mendiskusikan di, uh, tesis. Oh, dengan, dengan bangga saya mengatakan, Ratu Haji saya adalah penggemar Ratu Haji dan akan mengangkat tesis berjudul Bramara Sangupati. Be, sangupati artinya bekal mati. Be, serius ngalih toh gitu beliau, serius? Masa tidak Serius? kalau tidak serius ngapain saya ke Lombok? Nah itu cerita saya tentang beliau. Satu hal yang yang bisa saya simpulkan di sana adalah satu kalimat lagi dari beliau. Kalau kamu serius teruskan. Karena sekarang tidak banyak orang yang menyerahkan dirinya pada satu bidang pang dua kene, pang dua keto, keto jani anak eh. Yang dah segala macam pelajaran itu biar dia menguasai semua, tuh. biar dia menjadi adik kuasa. Tuh. Jangan begitu fokuskan dirimu pada satu. Saya hanya menjawab siap. Jadi itu di sana letak kegelisahan beliau itu dari pembicaraan itu. Lalu saya ingin bertanya kepada Ratu Haji itu waktu itu. Kenapa Ratu Haji menanyakan tentang kesepian? Apakah Ratu Haji sekarang sedang kesepian? Tapi kesepian atau tidak, saya tidak bisa menjawabnya secara jelas ya. Sebagaimana saya tulis di sini. Kegelisahan sebagaimana mana dituliskan atau di, di sebuah buku ada sebuah buku bagus karya beliau budaya kepintaran sampai budaya kekerasan pikiran unik sekali buku ini karena kegelisahan itu semacam otokritik kepada budaya Bali itu contohnya begini ada sesuatu yang tidak nyambung antara apa yang dikatakan orang dan apa yang dilakukannya contoh satu yang tidak nyambung adalah misalkan konsep Trihida karana mohon maaf Pak Prof karena ahli desa perkraman desa adat beliau tentu beliau akan paham tentang ini tapi di sini letak diskusinya Misalkan tentang pelemahan. Orang Bali, dari kecil sampai nenek-nenek, sampai yang usur usianya, tahu apa yang dimaksud dengan pelemahan. Pelemahan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Itu idealnya. Tapi orang Bali harus mau menelan pil pahit, bahwa kata-kata itu selalu lebih indah daripada yang nyata-nyata. Orang bilang, "Saya akan menjaga danau, tapi dibiarkannya tingkat keasaman danau itu naik. Saya akan menjaga gunung, tapi di gununglah plastik-plastik ditimbun. Saya akan menjaga laut, maka di laut juga plastik-plastik itu ditimbun." Ada yang tidak nyambung dipujanya Dewi Danau, dipujanya de Betargiri, Giri, dipujanya Betar Baruna, laut inilah, laut itulah. Tapi ke sana juga dia buang sampahnya. Kok nak nyambung ya? Apa ini? Ibaratnya begini, itu seperti orang mengatakan aku cinta kepadamu itu, tapi nyatanya dia selingkuh itu, nggak nyambung apa yang di, dikatakan dengan apa yang dilakukan. Contoh lainnya, pawongan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Tapi tahun-tahun belakangan banyak tragedi-tragedi kemanusiaan. Orang di sebuah desa pekraman bisa disepekkan karena ini dan itu. Orang bisa dicaci maki karena kesalahannya yang hanya satu. Tidak nyambung. Gitu. Tentang parahyangan juga begitu. Dipujanya Tuhan itu. Tuhan diibaratkannya sebagai langit misalkan. Atau ayah itu. Purusa dalam bahasanya. Tapi dijualnya, perdana dijualnya, tanah-tanahnya lagi tidak nyambung. Nah, itulah yang menjadi titik tonggak kegelisahan di dalam buku budaya kepintaran sampai budaya kekerasan pikiran itu, saudara-saudara sekalian. Saya ingin mengatakan begini agar tidak terlalu malam belakangan karya-karya sastra atau karya-karya buku karya karangan Ratu Haji Darmo Palguna belakangan itu membicarakan tentang tatwa. Apa itu tatwa? Tat asal katanya. Artinya itu. Tatwa keituan itu. Tat itu pasangannya adalah sat. Sat itu kebenaran. Jika ada sat kirti misalkan, lalu dijabarkan menjadi enam itu bukan sad itu sad itu sad, itu sad artinya enam bukan sad beda antara sad dan sad itu itu satu hal yang tidak nyambung lagi itu jadi antara sad dan sad itu perlu dipikirkan lagi meskipun memang vokal t dan d itu bisa bertukar ya. ini kebenarannya kenyataannya Tatuanya begitu. Nah, Tatu Haji BM Dharma Palguna memandang tatwa tidak hanya sebagai teoritis, tetapi tatwa adalah tindak laku. Kemana beliau berguru? Ada dua nama pedanda yang bisa saya sebutkan. Ide pedanda ngurah dan ide pedanda madisi demen yang terkenal itu. Hidup belim ni makin makin kian miasalah yang begitu begitu. Tong hana karang sawah karang awak kita tandurin yang begitu begitu. Keguritan selampah laku. Saya akan membuktikan bagaimana tatwa itu menjadi laku hidup. Pertama tempat tinggal. Atu Haji dalam Mepal Guna ini as, pastinya ahli dalam bahasa Sanskerta. Contohnya begini, Ibu dalam bahasa Sansekerta adalah mata, ma, mata. Ayah dalam bahasa Sansekerta adalah ram, rama atau romo dalam bahasa Jawa. Di mana Ratu Haji dan Mopal tinggal? Mataram. Saya pikir untuk sekelas atau sekali bertu Dharma Palguna itu mendapatkan pertimbangan. Apalagi secara lebih spesifik itu suede. Suede itu artinya putih. Itu identik dengan siwa istis. Meskipun ada siwa yang hitam, lokanata namanya. Itu satu tempat tinggal. Jika orang iseng misalkan jalan-jalan ke rumah beliau, akan menemukan satu keanehan. Apa anehnya, di sana dan sini akan ada barang-barang berserakan, saya anggap itu barang bekas. Misalkan mic ini hancur, tidak akan dibuang, dia akan digantung. Sampu yang hancur tidak akan dibuang, tapi di di diberdirikan, ditumpuk begitu saja di, sini, di sudut sini dan di sudut sana tidak hanya di seputar rumah, tapi juga sampai ke merajan. Apa namanya itu? Dalam sebuah teks tatwa disebut dengan uncawerti berata. Mengumpulkan barang, kemudian menjadikan sesuatu yang baru dan menggunakannya untuk pemujaan. Pemujaan kepada siapa? Tidak hanya kepada Tuhan, tapi juga kesenangan dirinya sendiri. Karena Tuhan juga ada di dalam diri manusia. Aham Brahman Asmi itu. Itu satu lagi. Satu lagi yang perlu saya katakan. Konsep Jape. Beliau sangat kental dengan ini. Beliau mengumpulkan apa sampah, satu, dihitungnya, dua, tiga, diikat menjadi satu. Itu menjape. Itu. Langkah kaki dihitung, satu, dua, tiga, empat, lima, sampai 108 misalkan. Itu menjape. Makan, makan jagung misalkan, dihitungnya, om, satu, dua, dua itu jape. Japa, ajapa. Mejapa tapi tidak seperti mejapa. Itu yang dilakukan tatwa pada tingkatan laku. Jadi saudara-saudara sekalian, saya merasa gagal untuk menerjemahkan apa sebenarnya yang ada di pikiran atau Haji Dharma Paguno. Karena saking kompleksnya dari kehidupan sampai kematian. Bagaimana cara mati dengan benar, beliau menulis itu rujukannya adalah kala tatwa dan sumanasantaka tapi di akhir kesempatan pertama ini saya ingin mengatakan kepada datu haji begini datu haji darmo palguno itu jika dilihat dari jauh ataupun dari dekat terlihat sangat ketus dan galak swear itu percaya deh sama saya belum mendekat saya sudah takut duluan. Tapi beliau adalah orang yang penuh dengan kasih sayang meskipun terlihat galak. Dan terakhir saya ingin mengatakan kepada Ratu Haji, selamat ulang tahun yang terlamat dari saya. Terima kasih banyak. Hutang sastra, harus dibayar karya. Terima kasih. Terima kasih, Dharma Putra. Kesepian memang selalu menjadi tema sentral banyak penulis, dan uniknya orang jarang melihat bahwa kesepian adalah sisi mata uang lainnya dari kesunyian. Kalau kesepian dihindari, kesunyian justru dicari-cari oleh para sastrawan. Saya tidak tahu dalam level apa Guspal mengalami kesepian atau pada level mana pencariannya terhadap kesunyian itu hal yang sangat personal. Kalau muridnya sendiri juga sudah merasa tidak tahu kan pada level kesunyian yang mana Guspal sekarang. Sementara kita sendiri masih berjuang menghadapi kesepian kesepian fisik karena tidak ada orang yang menemani kita maupun kesepian yang lebih bersifat jiwa pada saat kita merasakan kayak guru Wester ini bahwa makin sedikit orang yang memahami pikiran kita gitu, ketawa, warga, gitu. <gaya> kayak kamu nggak kesepian aja bro. <gaya> Jadi teman-teman yang muda ini nggak usah dulu terlalu khawatir baik tentang kesepian maupun kesunyian karena hidup kalian sedang berada pada fase riuh rendah dan ramai itu sehingga datang ke sini pun kan karena penugasan, gitu. karena kewajiban. Gitu. Kalau yang tua-tua ini, itu yang tadi berdiri itu, datang ke sini karena sukarela, karena sudah kesepian. Gitu. Jadi perlu ketemu teman lama, perlu berbicara tentang hal-hal yang abstrak ini. Jadi sebelum saya membuka sesi tanya jawab, sesi uh, sharing uh, akan ada acara uh, akan ada pembacaan puisi dari tiga orang dan tiga orang ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Gospal. Yang pertama pembacaan puisi oleh Ida Ayu Dampati Anjanjani, putrinya Gospal. Kemudian pembacaan puisi oleh Ida Bagus Wirajaya ini keponakannya Gospal. Terakhir pembacaan puisi oleh Nengah Jati. Ini. ini saudara seperguruannya Dharma Putra. gitu loh. Seperguruan kan? Ada-ada. Ya Guno mana dia? belakang. Ya Guno nggak usah baca lah malam ini gitu. Jadi, diwakili oleh Nengah Jati. Jadi uh, saya persilakan uh, Dayu Dampati, kemudian Agus Wiraja, dan kemudian Nengah Jati. Selamat malam semuanya, Om Swastiastu. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Gendingan Bung, karya IBM Dharma Palguna. Gendingan Bung, oleh Tatukung. Niki lengkare ping ungkur gegendingan bung kampit kampit tukung sane ulung Tan petulung diap kukun Kukun batis, Ngapluk tembok. Peteng, Pacang kagandingang, Staten ngangge, Angkagan tatu, Nembles uli, Tanggun pasih, Sane urung kasih lemin kede seem mekeber ke dalam Niki lengkare pamuput gendingan sane nenten Naelien Kagendingan Leiden 1916. Terima kasih. Terima kasih Dayu. Sekarang saya persilakan Ida Bagus Wiraja Aryuda Om swastiastu. Gending pergine tatuga. Solahang sampunang marareang. Sekantun ipun nyaritantu ring puser ing sasi. Solahang, sampunang merarean, sekantun toyo memarki ring tedungan yang surya. Solahang, sampunang merarean, santukan krunetan medaging, sarwa karya, sarwa eneng. Solahang, sampunang merarean, santukan cita tenrau ring akah sarwa sunya. Solahang, sampunang, sampunang, mesolah. Layton, 1916. Om Santi, Santi. Om. Terima kasih Gus. Saya undang Inengah Jati. Om Swastiastu. Pertama, saya aturkan selamat ulang tahun yang terlambat kepada almarhum Ibm Dharma Palguna. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membacakan salah satu puisi karya beliau yang berjudul Lawat. lawat oleh datuku. Ring napi genah lawatan isuung melemot. Ritat kalau suryo muro ring purwo ning purwo. Napi Ma gejeran lawat ibu ni. Rita kalau jerizin angin ni masalah ngeling siran. Sekadi gejeran lawat don don tingi. Ring ening toyan telaga ni dalam. ning toyan telah kini anin mambar yen ni Wandah yening murub surya sandia kalau lawatan sunget tatas melem nyujog awog angkan cokori ratu dur nyabran wengi irika raso asto re sukh nir om santi santi om terima kasih nengah jati jadi demikian Bapak-bapak Ibu-ibu rekan-rekan sekalian kita masuk sekarang ke sesi pendalaman gitu. Silakan kalau ada yang punya pertanyaan, usulan, saran. uh, semangat sekali di belakang. Satu, dua dulu. Ya karyadi lah penting karyadi ini dua gitu. Uh, tiga. Oke okay, mohon sebutkan nama karena uh, ini direkam ya. Om Swastiastu. Titiang uh, bernama Bagus Padekusumo. Uh, mungkin sama seperti nama putra yang mendampingi beliau hampir 10 tahun. Kepada semua teman-teman, kembali saya ingin sampaikan, aneh kata tidak ulang tahun beliau, mungkin tidak ada bicara. Selamat ulang tahun, tuaji Hari ini saya ingin menyampaikan pada Pak Dewo dan juga semua, maksud makna daripada sastra wangsa. Sastra wangsa itu lahir dari sebuah kepenatan dan yang satu tahun penuh disusun untuk menjawab eporia Bali yang terjadi pada saat ini. Jujur, saya pribadi mengalami pertentangan yang sangat luar biasa dengan beliau, lagi diterima, lagi dimusuhi, lagi berperang, lagi memetang, gitu. Ya kan? sehingga lahirlah sebuah buku Sastra Wangsa yang selama ini di Bali terkungkung oleh sebuah euforia yang eksklusif dari sebuah komunitas yang dimana menyebabkan kita tergitotomi oleh situasi sosial yang tidak semestinya terjadi. Sastra wangsa lahir untuk meruak semua sesana wangsa yang ada di Bali. Saya harapkan kepada semua teman-teman adik-adik yang hadir pada saat ini untuk betul-betul mendalami karya beliau yang terakhir. Mungkin bukan terakhir, yang pertama yang saya usulkan. Mungkin tiga karya besar yang belum terungkap. Ini merupakan jawaban daripada tatanan sosial di Bali. Sehingga selama ini kita di Bali, contoh di tiang, mewangse tanpa sing nawang. dan Sehingga beliau memberanikan diri dengan berbagai macam pendekatan di tiang, sehingga beliau mau membuat satu karya besar yang disebut sastra wangsa. Mohon besar harapan saya kepada semua teman-teman yang menciptakan, mencintai karya beliau, tolong diperdalam dan dipahami betul uang sastra wangsa itu, karena itulah isi sebenarnya isi daripada peradaban sosial di Bali. Saya tidak mungkin semua mem 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 dapat membaca Niki Pak Dewa, karena itu yang dari satu tahun, karya itu dibuat satu tahun. Menunggu untuk bedah buku, satu tahun. Sampai beliau mau meninggal. Saya terakhir, beliau mengizinkan. Nah Gus, mari kita bedah. Satu minggu mau ke Bromo, berapa harinya beliau tidak dapat meninggal, tidur. Siang sendiri, orang yang dulu sangat ekstrim, semenjak mengiring beliau, jamur di tangan, di sini sehingga terarah. Mohon, karya sastra, wangsa itulah jawaban yang ada di Bali. Selama ini, beberapa kelompok, beberapa komunitas, berperan terlalu besar, sehingga menghilangkan semua yang ada. Di Bali mengenal wangsa, bukan kasta. Elingan, di Bali mengenal wangsa, bukan kasta, sehingga beliau berbagai macam cara dan beliau juga agak sedikit takut dan berani dan sedokong terus-terus sehingga beliau melahirlah sebuah karya besar dari sastra bangsa itu. Saya harapkan semua teman-teman adik-adik generasi muda ini mampu memahami betul sastra bangsa itu sehingga kita di Bali kembali kepada ajaknya Bali. Harapan saya karena isi sastra wangsa itu adalah merupakan bagian tuntunan kita di Bali sebagai kehidupan sosial kita di Bali. Saya sebagai pendamping beliau mungkin orang dekat beliau sebelum beliau meninggal, beliau juga berharap betul agar sastra wangsa ini bisa membuka cakrawala kita di Bali sehingga kita besar ke depan menjaga etika-etika sosial kita dalam satu kehidupan sosial di Bali. Artinya saya menyampaikan pesan kepada para Pak Debo, semuanya, teman-teman yang ada di agar sastra wangsa itu betul-betul dibaca bulak balik bolak-balik bolak-balik. Di sini akan terjawab apa yang menjadi pikiran beliau selama ini. yang tidak ada pertanyaan niki, ingin menyampaikan roh daripada sastra wangsa itu. Terima kasih Om Santi, Santi. Terima kasih, Gus. Swasiasu, uh, swasi selamat malam semua. Malam. Tiang Ura Karyadi yang mungkin kalau dibilang selampah laku ya memang uh, dalam perjalanan saya banyak melakukan itu. Jadi ya selampah laku dalam pengertian saya ya suka-suka aja. Tapi ketika berbicara almarhum itu bagus palguna ada tiga titik yang perlu dilihat. Pertama soal yang mendasari saya juga me, me, bertemu dan berteman dengan beliau itu selalu skeptis dengan kekuasaan ketika dia menuliskan karya-karya awalnya melalui lakon yang namanya sengkuni. Jadi sengkuni itu ya itulah. Jadi bagaimana kekuasaan bekerja itu selalu dikelilingi oleh sifat-sifat sengkuni. Mungkin sampai hari ini yang perlu Uh, dipahami. Jadi kekuasaan sampai hari ini itu ya sengkuninya banyak lah. Ya, Mudah-mudahan Pak Jun tidak termasuk yang di dalamnya, karena sudah pernah dekat dengan kekuasaan. Itu Mas, yang pertama. Masih, Sama. masih lah. Oh, masih. masih dekat. Ya pokoknya apa-apa, tapi selalu waspada karena apapun. Saya paham Pak Palguno, Pak Jun, karena sejak awal banyak digedor kesadaran kita dengan uh, sangkuni itu. Mungkin. Bang Umbu paham betul soal karya-karya itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ini bertepatan dengan ketika saya memasuki perguruan tinggi, ketika beli, saya berkenalan dengan beliau ketika beliau sedang mengerjakan karya akhir di Udayana, perburuan itu. Nah, dalam dalam konteks ini tadi sudah banyak diulas soal konteks tradisi tapi banyak yang lupa, Pak Gunung itu juga menjelajahi perburuan modernitas itu. Bahkan tadi sama bisik-bisik dengan Pak Putu, ada yang paham ketika bicara uh, perburuan itu juga ada perburuan dalam konteks pariwisata ya, dalam bahasa gampangnya itu penganyar lah, perburuan penganyar itu jadi pencarian itu tidak melulu kepada apa yang kita yakini. Ini kan dari tadi saya dengar itu semua dari dulu juga begitu. Termasuk juga sasa apa tadi, dari dulu juga begitu. Tapi bagaimana realitas modern ini ya nggak bisa berjarak dong. Nah zaman now itu ketika berbicara perburuan ini dari anunya pramudia mungkin nggak banyak yang nggak paham dan terima kasih kepada aparat hari ini melakukan perburuan terhadap buku-buku kiri. Karena dulu juga kita ingin paham buku-buku kayak gitu itu gara-gara yang sama. Seperti ini ketika Pak Putus Wasto dengan diskusi palagannya dilarang. Kita ingin tahu apa sih yang ada di dalam karya-karya pram itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Nisa Lampah Laku ini dan Darmo Sunio ini, biar kembali kepada kita sendiri, dalam pencarian itu. Jadi bagaimana kita selalu skeptis dengan kekuasaan, kita mencari sebanyak-banyaknya yang kita cari dan yang ketiga ini bagaimana kita memposisikan diri kalau dalam bahasa palguna itu mempo, support, jadi menempatkan diri di dalam dinamika yang ada. Jadi jangan nyapa kadi aku. Jadi sapo, ketika sapo itu terjadi bisa kita menempatkan diri kita bisa mengikuti reto aturan hukum. Nah, ketika aturan hukum kita terjadi bisa kita lakukan, nah kertonya akan bisa menjelang. Dan ketika berdebat soal ini dan terakhir ini, ini saya juga setiap mau keluar saya hampir setelah kena gempa kemarin gempa situ Bondonekat. Ya, jadi gempa situ Bondo ini saya sempat, sempat ada sedikit kecelakaan. Saya nggak keluar, tapi karena Pak Guno saya datang, karena juga ditandai dengan batuknya lagi Gunung Agung. Nah, perdebatan saya dengan beliau, uh, kaitannya dengan uh, ancaman letusan Gunung Agung, di mana beliau meyakini bahwa ancaman Gunung Agung sebagaimana yang pernah ditulis oleh Perdana Made Sidemen dalam Bumi Binasa disebutkan oleh beliau, dia dikutip oleh Palguna pada saat itu dikatakan akan ada hujan api di Bali. maka dan disitulah saya membantah Gus Gunung hujan api sudah terjadi di Bali dengan bom Bali 1 2012. Jadi letusan Gunung Agung yang saat ini lebih kepada peringatan untuk kembali yang kepada yang beliau katakan tadi. Jadi bagaimana orang-orang bisa menempatkan dirinya sapo sehingga dengan sapo itu bisa ngikutin kereta jadi aturan tatanan yang ada, dan pada saat yang sama kerja akan tercapai, kurang lebih begitu. Terima kasih. <tuk> Terima kasih Ngurah Karyadi. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mulai dari Ngurah jadi aktivis di tahun 80-an, Tumen Tung saya dengar dia membahasakan orang dengan beliau. Gitu. <tuk> <tuk> Pak harto aja dia panggil Suharto, gitu. Jokowi, gitu. Gospal beliau. Gitu. <tuk> Hal yang kedua, tumben saya dengar kamu ngomongin Dharma, Kerto, Reto. <laughs> Asane bolkel dari Mangku Pura Dalam. <laughs> Silakan. Ya, selamat selamat malam. selamat malam. Saya Maria Matildis Banda. Teman kuliah satu angkatan dengan Dharma Palguna. Saya datang ke sini sudah lama sekali tidak ke sini. Saya ke sini karena Dharma Palguna. Waktu saya terima WA dari Wari, Sabang Wari saya datang dan saya sedih. Di grup saya juga saya uh, sampaikan ke teman-teman kita datang ke, ke bentara budaya dan saya bilang saya sedih. Uh, tadi waktu adik baca puisi tiga-tiganya mas toleh ke belakang dan tanya ke saya, Mar kamu mengerti? saya bilang saya rasa dalam keyakinan saya ada yang namanya bahasa roh kita hanya dengar saja dan saya rasa saya rasa dia ada Uh, uh, yang saya ingat dari dia, kami satu angkatan waktu kuliah pertama itu tahun 8, tahun 80, dia kuliah sore, kami kuliah pagi. Saya satu kelas dengan uh, Dharma Putra, uh, lalu semester berikutnya gabung, dan dia ini sejak dulu memang sangat dikenal dengan. Uh, berpikir yang selalu berbeda, sangat kritis. Saya ingat, masuk kuliah itu, saya sudah umur 20 tahun, baru kuliah terlambat. Dia 18 tahun, seperti yang disampaikan tadi oleh Palguna juga, selamat datang, Pak MK. Selamat bertemu lagi, uh, tapi sudah sangat kritis dengan sekuni yang, bersa yang setiap minggu. Di bali pos, waktu itu, uh, kalau saya ingat-ingat dia zaman dulu, dia itu suka pakai baju putih, jeans ketat, baju putih, rambut gondrong, cakep orangnya, dan pakai tril motor tril. Kalau dia mau bonceng, saya suka tidak mau. Saya bilang, "Naik tril itu ya, ya, seperti itu ya, gambaran alitopan topan zaman dulu." Uh, skripsinya dia itu ten, uh, tentang novel Perburuan. Kami presentasi seminar hasil sama-sama, kalau tidak salah ingat uh, dengan Dharma Putra ya Dharma Putra, Olenka novelnya Budi Dharma, Palguna Perburuan novelnya Pramudia. Saya berpikir dulu bahwa Dharma Palguna ini akan jadi seperti Pramudia. Itu yang saya pikirkan ini benar-benar Pramudia. Karena dia sangat mengerti tentang isi pikiran Pramudia dan kita semua tahu yang baca Pramudia pasti tahu Pramudia itu orangnya detail melukiskan apapun sangat rinci seperti kita mengalami sendiri ketika membacanya. Uh, kalau belakangan kita kenal Fiji Tukul, mungkin Dharma Pelguna itu yang dalam bayangan saya ya Fiji Tukul. Kalau bisa saya bandingkan itu ya, ternyata dia beda sekali. Seperti disampaikan oleh Pak Palguna tadi, apa yang ada yang kita kita kenal dulu dengan apa yang terjadi kemudian dengan, dengan Dharma Palguna ini beda sekali itu ya, sangat berbeda. Saya ini lama sekali tidak bertemu dia dan mulai telepon pertama waktu Mas kasih tahu kasih nomornya dan saya bicara dengan dia. waktu itu dia cerita tentang anaknya, masih SMP waktu itu ya. dia cerita banyak, dia tanya saya apa kabar, saya juga tanya kabar dia dan cerita tentang anaknya ini. E, Palguna ini juga sama-sama PNS dengan saya, satu angkatan. dan kami kalau tidak salah perajabatan sama-sama dengan Prof Windia. hanya beda beda kelompok ya. dan sempat pakai baju PNS. Tapi dia selalu kritis dengan hal-hal yang dalam tanda petik berbau PNS. Dan waktu itu dia sempat bicara dengan saya, dia bilang, "Mar, kamu itu ikut arus." Ya. Saya jawab begini, "Pal, rasanya perlu juga ikut arus itu. Yang penting jangan hanyut. Jadi kita berdirinya harus kuat supaya jangan keseret arus. Kita masuk arus supaya kita tahu apa yang terjadi dalam arus itu." Makanya ketika dia berhenti dari uh, beasiswa, ketika ijji berhenti, lalu dia ditarik pulang ke Indonesia dan keluar dari PNS itu saya mengerti, saya bisa tahu alasannya walaupun tidak bicara. Uh, satu hal yang saya ingat dari dia waktu kami pergi lihat patisme teman kami itu meninggal di Nusa, kami naik uh, perahu motor zaman dulu ber, berempat kalau tidak salah saya, Dharma Palguna. Mungkin dengan Dharma Putra ya, saya saya lupa, tapi saya ingat pasti dia. Saya itu bawa jaket dua, dua jaket berangkat sama-sama itu. Dari pantai Kusamba ya, Kusamba ke sana. Uh, dia tanya saya begini, Mar, kenapa kamu bawa jaket dua? Saya bilang mudah-mudahan saja ada yang perlu di jalan nanti. Itu, uh, wah kamu ini buat repot dirimu sendiri. Berangkatlah kami ke ke sana dan dan di tengah jalan dia yang minta jaket itu karena memang sedikit gerimis dan uh, gelombang cukup cukup tidak bersahabat waktu itu uh, pulang dari bertemu orang tuanya Patis, Patisma lalu kami pulang dia kembalikan jaket itu ke saya saya tidak terima sempal buat kamu saja jangan jaket ini teman sepi makanya terima kasih ya adik Dharma Putra Omong soal kesepian itu soal sepi itu sudah dia bicara dari dulu. Dia katakan jaket itu penolong sepi. Mungkin iya ya karena jaket itu tambahan ya. Kalau dingin saja kita pakai itu. Kalau pergi jauh, kalau sendirian dingin ya mungkin juga ya, penolong sepi gitu. Jadi saya menyesal karena saya terima kembali jaket itu. Mestinya saya jangan terima. Ya, jadi uh, untuk saya yang sudah lama di Bali satu angkatan dengan dia yang saya pelajari dari dia itu mungkin juga saya mau bertanya sekalian kepada Palguna dan juga Adik Dharma Putra apa sebabnya ya dia ini perubahan besar sekali dari apa yang saya kenal pada apa yang mungkin kita semua kenal terutama yang senior-senior ya kenal pada waktu dulu yang sangat kritis, sangat suka melawan, sangat kontradiktif juga dan dan selalu ingin menantang ya bisa begitu berbalik dengan penggalian-penggalian yang dalam terhadap seluruh mungkin nyastra itu hidup itu sendiri itu ya baru tadi tadi pagi saya ajak terma putra ke sini. Bicara Dharma, Dharma Palguna juga, sempat cerita kalau waktu testing ke Belanda itu Palguna terpilih karena topik yang dia pilih itu tentang Jawa Kuna, tentang uh, uh, apa bahasa Sansekerta, bahasa Jawa Kuna dan, dan sekitar itu. Dan dia rupanya gali dalam sekali, dia mendayung sampai dalam, itu yang dia bawa keluar untuk kita semua pahami itu ya. Dan saya meskipun saya tidak mengerti dalam konteks teks ya, dalam konteks verbal, tapi saya rasa, rasa apa yang sebenarnya dia inginkan kita dapatkan sekarang. Mudah-mudahan adik-adik, terutama yang zaman milenial ya, zaman HP yang sekarang itu bisa belajar dari, dari apa yang yang dia dia gali untuk kita pelajari dengan lebih mudah, mengerti hidup ini dan kepada Pak Palguna dan Adik Dharma Putra saya mohon penjelasannya ya. Kenapa begitu tertariknya Palguna yang sibuk sangat di Jakarta itu untuk membahas kontradiksi berpikirnya dia dan tolong untuk anak kalian anak muda ya tentang sepi itu. Kita satu rumah berlima ya. Lima-limanya pegang HP dan sangat sepi. Sepi karena teknologi. Kita asik keluar tapi sepi di dalam. Terima kasih. Terima kasih Beli Jun, beliau katanya ingin merokok dan saya langsung ditodong. Terima kasih kepada Ibu Maria. Aduh, sorry saya agak belibat kalau ngomong gitu. Saya sebut saja Ibu M, Terima kasih M Maria maksudnya kan saya tidak bisa jawab dengan benar tentang itu Bu. kenapa memilih jalan ini dan jalan itu tapi setiap orang pasti berubah karena perubahan katanya yang kekal itu tergantung kemana kemudian arah membawanya tapi satu yang pasti tuh Haji Guna itu selalu berubah maksud saya begini. Dharma Sunya yang beliau tulis disertasi itu terdiri dari sembilan, sembilan bab, satu, dua, tiga, empat, sembilan, sembilan. Tapi terbitan yang kedua itu dihilangkan satu bab. Setelah dihitung itu masih sembilan. Bayangkan itu. Dihilangkan bagian yang saya kira itu penting juga. Itu tentang kemabukan orang-orang di Bali untuk berkekawin itu dihilangkan itu, dan saya pikir di sana adalah kenangan-kenangan masa muda itu yang ingin dihilangkan, karena beliau sendiri mengatakan kepada saya yang paling sulit di dunia ini adalah melupakan, beliau katakan begitu kepada saya. Jadi tidak heran lah beliau menjadi sangat dikenang dan sangat dikenal gitu. itu saja dari saya. Kemudian dari beli satu haji gespade saya tidak akan menjawab karena sastra wangsa, sastra wangsa itu adalah tugas dari Gunayasa. Gunayasa yang bertugas. Sebenarnya yang di Bali ini adalah kelanjutan dari tiga roadshow di Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Itu membahas tentang manusia tatwa, buku terbaru dari Ratu Haji Palguno yang membicarakan tentang manusia secara tatwa itu. Apa yang disebut dengan manusia bolong? Kenapa manusia itu dipenuhi dengan bolong? Kenapa manusia disebut dengan manusia ra? Kenapa manusia disebut dengan manusia pranawa? Di sana dituliskan, jadi tanpa bermaksud promosi. Kalau ada yang ingin membaca, silahkan dibaca, masih proses cetak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh iya, satu lagi. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir saya. saya jadi saya harus ngomongnya di sini sekarang. Dari tadi, tentang Ratu Aji Palguno yang disebut-sebut adalah kenangan ini dan itu semasa muda dan setelah tua. Tidak ada kritik terhadap beliau. Terhadap apa yang ditulis, terhadap apa yang beliau bicarakan, tidak ada yang mengkritik itu. Mungkin karena tidak ada yang selevel dengan itu. Tapi saya berasumsi begini, apakah Ratu Haji Darmo Palguna itu selalu benar? Jawaban saya tidak. Beliau pernah salah. Karena beliau sendiri mengajarkan bahwa leluhur itu harus dilihat sebagai manusia biasa. Manusia yang dijajah oleh suka dan dukanya. Manusia yang dijajah oleh suka, duka, lara dan pati itu. Itu manusia. Ratu Haji Palguna pun demikian. Contohnya beliau salah adalah ketika membicarakan tentang Siwara Trikalpa karya dari Empu Tanakung beliau mengatakan itu adalah karya Emputan Tular jelas salah jadi Aji dan Mempalguna adalah manusia yang patut juga diberikan kritik sebagai tanda sayang terima kasih Sebenarnya agak sepi ruangan ini kalau Jun malas bicara itu ya, eh, karena dia yang bikin eh ini, yang bikin ramai sebenarnya. Kalau saya menjawab pertamanya Maria dulu dari rekan saya yang ketemu di Bandung dulu, kita lama enggak ketemu. Saya, saya, saya bertu, dulu sempat dianggap anak tersesat karena dipikir saya anak kuliah di Fakultas Sastra gitu ya. Saya kuliah di Fakultas Hukum tapi karena sering mainnya disuruh di Fakultas Sastra gitu ya. Jadi saya dianggap banyak orang tersesat gitu. Dan, dan teman-teman saya, teman-teman dekat saya di Fakultas Sastra, dan pernah satu kali saya juara baca puisi Bali di Fakultas yang diadakan oleh Fakultas Sastra gitu ya. Ya, ya judulnya saya masih ingat puisi itu judulnya ngayah. Entah siapa nulis tapi dia penulisnya pakai nama samaran Kinirdon. Siapa itu guru? Hah? Oh, saya, hah? oh itu saya berarti saya tahu itu. Ya. Itu yang membuat saya menang dulu. Ya, ya, tidak tidak apa tidak terlalu hebat, tetapi ya dapat waktu itu dapat selembar penghargaan itu luarnya luar biasa rasanya, karena dapatnya di Fakultas Sastra gitu ya. Ya, uh, saya menjawab pertanyaan Maria, kenapa saya mesti datang ke ini ya? Saya enggak tahu. Ketika berbicara tentang Dharma, uh, dharma Palguna gitu ya, selalu ada panggilan buat saya untuk uh, untuk kok kayaknya saya harus selalu hadir gitu ya bukan karena nama saya sama gitu ya bukan karena nama saya sama dan juga bukan karena sebagian dari perjalanan hidup saya sama gitu waktu bedah buku Darmas das, 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 uh, Sastra Wangsa sudah saya sampaikan juga ya Gus Palguna pernah jadi penyiar saya juga pernah jadi penyiar bedanya adalah Gus Palguna kemudian setelah jadi penyiar berhasil jadi penyair saya gagal jadi penyair gitu kan ya itu satu kemudian yang kedua Ya. Sama suka nulis. Bedanya itu tadi, dia lebih produktif, saya lebih tidak produktif. Untungnya honornya tertukar, jadi saya yang lebih beruntung gitu kan. Nah, ada banyak hal yang kemudian menyamakan saya karena juga ya termasuk dalam hal-hal tertentu ketika kami sama-sama setuju terhadap satu hal di mana orang lain menganggap itu sebagai sesuatu yang sudah jadi. Nah, sesuatu yang si sudah berada di luar pertanyaan. Kami mempertanyakan itu. Tapi ketika pada saat kami mempertanyakan itu justru di situ terjadi pertengkaran antara kami berdua. Nah itu menariknya gitu ya. Jadi kita tidak setuju terhadap, sama-sama tidak setuju atau mempersoalkan. Oke. Okay. Silahkan Prof. Ya berarti ada kasus kalau sudah begini. Ya. Jadi ketika kami sama-sama setuju terhadap satu soal. Bahwa ingin mempertanyakan itu. Tapi ketika kami berdua mempersoalkan itu, kami berdua jadi bertengkar gitu ya. Nah, inilah, tapi pertengkarannya enak gitu kan. Karena sama-sama, ya sama-sama keras kepala, mungkin sama-sama menggunakan referensi, tapi referensinya berbeda gitu kan. Ya, itu yang yang menariknya di sana kalau menurut saya. Dan karena itu saya eh, merasa harus hadir setiap kali orang berbicara tentang Gustavo Palguna gitu ya. Ada semangat hidupnya, Semangat perlawanannya itu yang membuat orang merasa dia bahwa dia selalu hidup gitu ya. Bagi saya begitu. Karena tidak semua orang berani menantang arus seperti itu dan selamat gitu. Dan selamat dan dia menjadi dirinya sendiri. Ya, itu 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 tidak semua orang bisa melakukan itu. Jadi apa ya? Kalau tadi ditanyakan obatnya obat terhadap kesepian itu katanya gitu. Ya, kita mesti banyak membaca. Karena dengan banyak membaca, maka kita akan merasa bahwa kita tidak sendiri gitu ya. Ya. Kemudian mengenai sastra wangsa inilah yang, yang menurut saya saya membayangkan ketika Gus Dharma Palguna nulis ini pasti ini pekerjaan yang paling sulit dan ini sudah pernah saya sampaikan waktu bedah buku itu karena apa? Ketika menulis sastra wangsa itu, Jun mungkin sudah baca, dia sangat irit dengan komentar. Enggak mau dia berkomentar tentang itu. Terutama ketika di bagian belakang, di bagian kamus itu ya, ketika misalnya menyebut apa eh, pedanda buk cabe gitu misalnya, dia sebutin aja, tanya uraiannya saja atau siapa gitu. Ya. Dia tidak mau kasih komentar lagi. Dia tidak mau kasih komentar lagi. Cuman di dalam setelah akhir uraian disebutkan aja inisial sumbernya. Jadi inisial eh, uraian itu diambil dari sumber itu. Jadi seperti saya katakan pada pada buku eh, pada pertemuan sebelumnya, seolah-olah kita yang disuruh mencari. Ini loh sumbernya memang mengatakan begini gitu. Anda jangan protes ke saya, kalau Anda tidak setuju, Anda protes ke sumber itu. Jadi kita diajak pintar sebenarnya. Kita ditolong, kita dituntun oleh Gustar Palguna untuk untuk memahami sumber itu lebih jauh. Itu yang menariknya. Nah. Jadi uh, dia mencoba untuk irit sekali dengan komentar pada soal ini. Pada 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 buku ini. Berbeda dengan buku yang lainnya. Nah. Tapi yang menariknya lagi, sebelum kita sampai kepada kamus-kamus itu atau peristilahan kamus wangsa itu Ya kasih dulu kata pengantar semacam pemahaman di depannya. Pemahaman tentang wangsa itu sendiri. Dan dimulai dengan kalimat yang sangat menarik. Pada mulanya wangsa itulah yang melahirkan sastra. Pada akhirnya sastra itulah yang melestarikan wangsa. Ini kalimat yang mendalam buat saya. Karena apa? Kata melestarikan wangsa itu setelah membaca buku itu bukan berarti melestarikan pengkotak-kotakan masyarakat tidak. Tapi melestarikan pemahaman kita yang menurut buku itu bagaimana kemudian kita yang lahir dari konsep manusia tunggal, kemudian karena pengaruh yoni lalu kita menjadi manusia yang berbeda-beda, lalu nanti kita kembali lagi ke perjalanan itu. Jadi dari dari manusia tunggal menjadi banyak. Kemudian kemudian pada akhirnya dari banyak itu kembali ke ini. Istilahnya beliau, kemudian pada akhirnya ya perjalanannya ya sekaya bolak-balik gitu. Dari Sunyata tatua ke Sarwa tatua, kemudian dari Sarwa Tatwa kembali lagi ke Sunyata Tatua Itulah kita. Dalam perga, dalam konteks itulah kita memahami sastra wangsa itu. Mestinya seperti itu kalau. Nah itulah sebabnya saya setuju dengan Gus Haji tadi ketika mengatakan kalau kita setelah membaca sastra wangsa itu, kita akhirnya paham dengan siapa diri kita dan karena itu kemudian kita mungkin juga lebih memahami keberadaan orang-orang lain di sekitar kita dan kemudian yang membentuk kita sebagai masyarakat yang kemudian disebut sebagai kesatuan masyarakat Bali ini apa gitu atau masyarakat pada umumnya. Nah itu yang yang menariknya di sana. Nah uh, saya kira itu yang yang mau saya katakan ya sebab kalau soal ke misterius, eh ke misteriusannya itu tetap tidak akan tidak akan terjawab. Kalau mau menelusuri kemisteriusan Gustar Mepalguna ya mungkin seperti kita misteriusnya kita menafsirkan lagu Bohemian Rhapsody barangkali ya. Berapa tafsir tentang itu kemudian semuanya kemudian dianggap ya semuanya seperti tampak masuk akal gitu ya. Orang mempunyai lihat dari sudut pandang yang ini, orang melihat dari sudut pandang ini siapa? sudut pandang ini kata, kalau saya mempunyai dengan Gustar Mopalguna mungkin akan mempunyai penafsiran yang berbeda. Saya mungkin akan me me menafsirkan Gustar Mopalguna itu adalah apa ya? Kalau melihat perjalanan proses perjalanannya, mungkin seperti siapa? Maharsi yang dari perampok kemudian menjadi seorang Maharsi yang ada ini, seperti Walmiki. Mungkin karena itu mengalami itu dan salahnya itu tidak ada yang salah perjalanan ini selalu begitu dia mengatakan kan di dalam satu-satu bukunya karena ada yang mengatakan orang merasa suci dengan apa hanya dengan memakan taman dia sebenarnya hidup itu ada karena ada yang ada yang ada yang, kemat, ada yang mati gitu kan jangan menganggap karena anda hanya makan tumbuh-tumbuhan saja kemudian Anda sudah merasa memakan sesuatu yang tidak mati. Anda melakukan pembunuhan juga, cuman dia tidak bisa ngomong aja gitu kan. Katanya dia begitu. Ya. Tetapi persoalannya kemudian adalah sikap Anda ketika memakan itu bagaimana gitu kan. Apakah itu Anda hanya demi kepuasan ataukah itu hanya memungkinkan sebagai kebutuhan. Karena Anda adalah manusia yang hidup. Ini kan gitu. E, saya memahaminya secara sederhana seperti itu cara dia membahasakan apa um, ungkapan-ungkapannya atau pencapaiannya gitu, ya. yang jelas memang yang saya lihat perbedaannya itu tadi ketika dia mulai membicarakan tentang dalam, dalam tema besarnya adalah tentang siwa, dia akan menjadi orang yang sangat berbeda, dia menjadi orang yang sangat berbeda, entah itu seperti pengakuannya karena dia secara tradisi menjadi pemuja dan kemudian secara intelektual menjadi peneliti yang menyebabkan itu berbeda, saya enggak tahu. Berbeda sekali ketika dia adalah menjadi pribadi yang dalam tanda petik mandiri ketika dia mengamati fenomena sosial. Dia akan menjadi sangat merdeka dan di situ, nah unsur jahilnya muncul lagi ada, ada sekuninya muncul lagi di situ gitu ya. Seperti di dalam lumut-lumut batu lumbang itu. Itu akan tampak seperti itu. Saya melihatnya berbe berbedanya demikian. Uh, ya Mudah-mudahan saya tidak keliru. Makasih John. Terima kasih Pal. Jadi apa apa yang mendorong terjadinya perubahan Gospal dari penulis yang dulunya sangat outward looking menjadi kemudian inward looking itu. Saya rasa itu pertanyaan yang tidak akan pernah bisa kita jawab. Yang hadir nanti akan selalu asumsi, asumsi berdasarkan karyanya segala macam gitu. Tapi yang jelas yang 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 bisa kita pantau dari karya-karyanya Periode pra Belanda dengan pra sesudah Belanda, kita melihat dalam tema-tema karya sesudah Belanda, Guspal makin menganggap bahwa sesuatu di luar diri ini makin tidak penting itu aja. Jadi bagi Guspal dalam karya-karya itu jelas terlihat bahwa pergolakan terjadi di dalam, hal yang berharga itu ada di dalam, akhir tujuan proses metode jalan semua ada di dalam dirinya. Jadi makin tidak peduli dia sama yang di luar gitu sehingga bisa dimaklumi kemudian dia menjadi makin tidak tertarik pada debat. Gus ini salah satu penulis Bali yang tidak senang bedah buku, tidak senang diskusi buku, terakhir kita diskusi buku itu harus dia dipaksa, diinjak kakinya, diikat tangannya dan didorong kan kurang lebih gitu. Itu pun sesudah di di dalam panggung, Mas saya ingat Mas nanya dengan kurius, dengan serius mau nanya tentang buku dan Gus cuma jawab, Ya mungkin itu memang jawabannya. Jadi tidak antusias sebenarnya untuk untuk debat gitu loh. Ya, gitu. sudah tidak berkepentingan lagi untuk disebut sebagai orang pintar, tidak bermasalah juga disebut sebagai orang bodoh pal di, di, di periode sesudah Belanda ini. Tapi mungkin sekarang uh, kita lihat uh, Darmo Putra menyiapkan uh, sebuah slide yang menarik katanya tadi si hadiah untuk apa Mbak Maria, Mbak M gitu. Jadi tolong teman di belakang yang di uh, operator laptop slide-nya, mungkin kasih pengantar dulu, nah. Ini hadiah untuk Ibu karena saya tidak bisa jawab kenapa doa berubah. Jadi tadi kan katanya uh, dulu rambutnya gondrong, ala-ala topan dengan keriting-keriting sedikit jadi saya siapkan satu buah satu buah gambar lah yang bisa menunjukkan siapa Ratu Haji dan Mopal Gunung. Kalau yang itu kan sedang lelah mungkin, sedang <tuk> medetetan <tuk> mungkin kelewen <tuk> di Bali Hotel, di Bali Hotel, di Bali Hotel Bali, itu, sedang tidak bergairah itu. <tuk> <tuk> bisa saya minta bantuan untuk itu? Oke, sip. saya sabar menunggu. Apalagi menunggu kepastian. Oke, okay. lebih ganteng rasanya yang ini. Kalau itu masih polos tuh, itu galak. Itu saya nak berani <tus> serang sama dengan itu. Jadi itu untuk hadiah untuk Ibu Maria. Yang tadi itu puisinya tentang kunang-kunang. Silakan dibaca dan silakan mengenang yang sudah lampau. Terima kasih. Baca, Mas, Mas, coba baca bait yang terakhir, Mas. Kalau aku baca pasti jelek kali suaranya. Bait, bait yang terakhir. Dan itu sebenarnya Mbak Maria salah satu jawaban tentang pertanyaan tadi sasuratan bawa ne anggon beli ngingetan. Saking kunang-kunangnya kunang mana? Yang oh. mulai dari kunang Kunang-kunang timpa lawas. Peteng dedet ane dalem malasang pasubayan irake. Adi suba mulih kegalang endih padidi tur manunggal ring bang yang harke. Beli ngilem di peteng idepe tur ditu beli ilang. Tuare ada galah lakar, matemuang irage manipuan. Sasuratan bawa ne anggon belingi ngetang adi, kunang-kunang timpal lawas. Ngerti ya Maria ya, dengan rasa <laughs> makasih. Kira-kira Kira-kira artinya itu. Kalau secara sederhana kalau, kalau dia berbicara tentang janjinya untuk bertemu dengan kunang-kunang kan? Kunang-kunang jelas bukan sesuatu yang di dalam diri. kan? Kunang-kunang yeah. itu di luar. Dan dia menjanjikan cahaya, dia menjanjikan keriangan. Tapi ini bukan saja cinta. Yeah. Karena meskipun dia memakai kata adi, dia merujuk kunang-kunang itu sebagai timpal lawas. Yeah. Teman lama. Gitu. Jadi mungkin tujuan yang terus menerus bersama kita, keinginan yang terus menerus. -menerus. Tapi bahwa di akhir paragraf itu kan dia jelas-jelas bilang. gitu, Adi subuh mulih ke galang endih padidi. Jadi kurang lebih kunang-kunangnya pun sirna kembali ke pencipta awalnya, sementara dia sendiri Palguna dan ini khas Palguna. Palguna dalam semua tulisannya sesudah Belanda berbeda dengan Sakuni. Di Sakuni dia menempatkan dirinya sebagai posisi otoritas yang mengetahui kebenaran sehingga orang lain itu salah sebenarnya gitu loh apa yang anda lakukan di, di posisinya sesudah Belanda terutama di lumut-lumut watu lumbang dia menempatkan dirinya sebagai orang yang hanya bertanya gitu. Jangan-jangan begini sebenarnya sing Kenny gitu. Jadi dia dia menjadi pribadi yang jauh lebih rendah hati sesudah Belanda. Pribadi seorang resi yang mengetahui jalan tapi tidak tidak punya kepentingan untuk memaksakan jalan itu kepada orang yang datang. Maka kan dia bilang di sini beli nyilem di peteng hidupi. Jadi kunang-kunang itu kembali ke cahaya. Dia kembali ke gelapan, gitu loh, tapi tidak ada kesedihan loh di sini, tidak ada kesedihan. Gelap di sini tidak mewakili kesedihan, tidak mewakili kehancuran, tidak mewakili kerusakan, gitu loh. Tuara ada galah, lakar matumuang iraga, manipuan, ini pernyataan netral, tidak penyesalan, tidak ada kesempatan bagi kita lagi untuk bertemu esok lusa, gitu. Tidak ada penyesalan, tidak ada keinginan juga untuk bertemu, gitu loh. Jadi ini hanya pernyataan bahwa karena kunang-kunang telah lenyap kembali ke cahaya, dia tenggelam ke dalam gelap, dia tenggelam ke dalam gelapnya malam, tidak ada lagi kok kesempatan kita untuk bertemu. Gitu loh. Jadi sesuratan bawaannya, sesuratan bawaannya ini mungkin merujuk kepada sajak ini sendiri. Jadi sajak pendek ini yang akan saya pakai untuk mengenang dirimu. Mengenang gitu loh. Jadi mungkin guru Wester harus ngomong nih gitu loh. Apakah memang e, para sastrawan Bali begitu mencapai level tertentu, mirip-mirip beli juga kan, tiba-tiba menjadi orang yang begitu sunyi gitu loh, begitu enggak pingin berkelahi gitu loh, masih senang berkomentar nakal di FB, tapi begitu diajak miagan langsung bilang, nah Nathan kenapa itu, kenapa gitu. Coba tolong mikrofonnya untuk Guru Wester. Apakah sastra Bali memang membuat orang kemudian menjadi itu rendah hati, ndo gitu tuh? Terima kasih. Saya tidak mau bicara tentang puisi ini. Tetapi saya bicara bahwa selain beliau kata beliau saya katakan, -kata, selain beliau suka karya-karya uh, Pram. Setelah itu, beliau uh, berbicara banyak tentang Tagor. Bicara banyak tentang Tagor. Saya adalah salah seorang pengedit karya-karya beliau dan saya jadikan buku dengan penulis-penulis lain. Kalau tidak salah, judul bukunya adalah Tagor puisi sepanjang, sepanjang masa. Itulah karya-karya tentang Tagor yang sempat saya kumpulkan dan sempat saya hidit dan diterbitkan oleh siapa dat? Yayasan Dharma Sastra. Setelah itu beliau sangat mencintai sastra Jawa kuno. Saya tahu, saya tahu eh, yang menyuruh menjadikan disertasi menjadikan disertasi Dharma Sunia itu untuk disertasi di Leiden adalah Pak Agastya sesungguhnya. Sebagai penghormatan sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai sama-sama belajar tentang Jawa kuno. Tetapi di Udayana ada blok mereka yang mempelajari Jawa kuno. Tetapi blok eh, Dharma Palguna adalah blok yang gen yang gen pembelajarannya saya bisa pastikan dimulai dari Bapak Sugriwa. Pak Palguna pasti membaca tulisan-tulisan Pak Sugriwo baik tentang Dharma Sunia, baik tentang Semerti Budaya yang disampaikan oleh Pak Sugriwo di tahun 52 di depan corong RRI Denpasar yang menjadi buku luar biasa apresiasi. apresiasi. Kalau kita membaca tulisan-tulisan Agastya membaca membaca tulisan-tulisan. Pak Sugriwa dan membaca tulisan-tulisan Jawa kunonya tentang uh, ini, percis ada, ada gen bahwa beliau tidak lepas dari uh, capaian pertama di dalam memahami Jawa kuno uh, rujukannya adalah Pak Sugriwo. tetapi Pak Sugriwo punya dua murid sesungguhnya yang sama-sama pernah diajar di rumahnya, yaitu Pak Geranoke dan Pak Agastya kalau Pak Sugriwo tidak sempat ke Fakultas Sastra untuk mengajar, beliau dihajar di rumahnya sambil megender. Saya sempat diberitahu oleh Pak Granoko, saya sempat diberitahu oleh Pak Gasdi bahwa dua murid inilah sesungguhnya yang meneruskan tradisi eh, di mana Pak Sugriwo mentransformasikan sastra Jawa kuno supaya mudah dibaca oleh generasi lain. Pak Sugriwo nyaris menerjemahkan seluruh kekawin-kekawin penting di Bali dan menjadi jembatan generasi di mana generasi Bali tahu dan belajar e, sastra jawa kuno dari terjemahan-terjemahan Pak Sugriwa. Nah, yang ketiga, saya membaca kenapa Palguna tulisan-tulisannya agak memberontak di awal-awal itu di, di Jawa kuno juga memberontak beliau secara alus sesungguhnya kalau kita baca lumut-lumut buat -lumut tulumbang. Saya pikir ada guru kesunyian, guru kesunyian yang beliau puja setiap hari, yang beliau pahami setiap hari adalah ide ender. Ide ender itu adalah anak dan yang nirarte. Ide ender adalah seorang brahmana yang tidak mau didikse oleh ayahnya. Tidak mau didikse, menolak didikse. Di antara anak-anak anak, -anak, -anak adalah Hidu Ender yang paling canggih sesungguhnya. Dia berani melawan raja di pasar di gel -gel, dia belanja tidak bayar karena tidak ada bayar dagangnya nageh di babad dalam dagangnya nageh hutan. Tidak bisa, harus raja yang bayari saya. Dalam penceritaan babad dalam matahari dicangcang. Raja gelisah. Kok tidak pernah malam ini? Kapan malam ini? Wah, IDN ada masalah ini. Apa masalahnya? Beliau punya hutang di sebuah dagang di Gelgel -gel karena tidak bayar. Rajalah yang membayari dia. Dia berontak pada raja. Raja tidak boleh senang sendiri. Berontak pada raja, raja tidak boleh senang sendiri. Dibayarilah Ida Ender. Surya Surup. Terima kasih. Iya itu, itu bagian ada yang diceritakan dalam sastra wangsa juga ya di, di ada itu ketika bicara tentang idender itu, itu ada dia betul guru wester tapi saya saya agak mempunyai tahu saya mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda tentang puisi ini ya saya saya berpikir bahwa itu menggambarkan perjalanan dia pada saat dia masih muda dia mungkin membayangkan nanti kalau saya sudah berhasil saya nanti akan menjadi begini 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 tapi ternyata ketika sudah mencapai tingkat pencapaian tertentu itu menjadi tidak penting lagi gitu buat dia. Nah, tetapi dia tidak akan melupakan itu. Oleh karena itu, maka dia mengatakan di bagian bawah itu, nah, sesuratan bawa ne angon belingi ngetang adi kunang-kunang timpalawas siapa kunang-kunang timpalawas lawas dirinya sendiri ketika dulu mungkin nanti setelah saya berhasil saya akan menjadi begini 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 itu seperti perjanjian dengan dirinya sendiri yang saya saya menafsirkan puisi ini seperti itu nggak tahu mana yang benar mana yang tidak tapi kalau saya melihat uh, eh, mungkin kalau referensi saya adalah pertemanan saya dengan Gus Palguna sehingga penafsiran saya menjadi demikian thank you John kita mau lanjut sampai jam 1. <tuh> Kalau tidak kita lanjutkan informal saja diskusinya di luar nih kasihan bukan kasihan sama ibu-ibu nih kasihan sama adik-adik mahasiswa ini. mereka bingung harus cepat pulang, harus beli kuota, kuota habis kan ntar malam harus YouTubean, Skype gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, itu terima kasih atas kesabarannya mendengarkan kami bertiga di sini berceloteh tidak jelas kemana gitu loh. Karena demikianlah sesungguhnya sastra gitu loh. Sastra sesungguhnya tidak menjanjikan kita tujuan, tidak menjanjikan kita akhir. Ia hanya menjanjikan sebuah perjalanan yang indah dan berbeda dari perjalanan yang dijalani oleh orang-orang lain. Tidak ada jaminan moksa di belakang, tidak ada, nggak ada jaminan enlightenment, pencerahan. Gitu. Loh. Kita tidak tahu apakah Guspal mencapai pencerahan, apakah Guspal moksa, apakah Guspal dalam suasana yang sunya, tapi melihat karya-karya yang ditinggalkannya dan terutama melihat kecintaan teman-temannya yang malam ini datang seperti Maria dari jauh, at least kita tahu sebagai manusia, Gospel adalah manusia yang utama. Terima kasih, selamat malam. Baiklah hadirin itu tadi dialog budaya pada malam hari ini, bisa kita beri aplaus sekali lagi untuk dua narasumber moderator dan juga Bapak Ibu dan hadirin yang telah menyimak dan juga pastinya telah memaknai dialog budaya pada malam hari ini. Kami juga tidak lupa untuk mengundang Bapak Ibu dan hadirin juga untuk hadir pada program besok yakni Pustaka Bentara yang akan mengetengahkan sebuah uh, karya sastra yang bertajuk Mencari Bali yang Berubah karya antropolog Ingurah Suryawan yang akan dibahas oleh dua sastrawan yakni Oka Rusmini dan juga Kadek Sonia Piscayanti besok pukul 7 malam di Bentara Budaya Bali. Semoga acara pada malam hari ini bermakna bagi kita semua. Periksa kembali barang bawaan Anda agar tidak ada yang tertinggal. Hati-hati di jalan dan akhir kata kami haturkan para mesanti, Om Santi 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 Om.